Selamat ulang tahun Manuel di hari ini tanggal 29 Mei, ulang tahun yang ke 11. Sehat, panjang umur dan selalu bahagia di hatinya dan turut orang tua, takut sama Tuhan dan selalu baik sama siapapun juga. Oke Manuel? God bless you Manuel. Kiss dulu, happy birthday. Manuel. Enggak pakai berantem. Ayo. Kiss. Ada sih. Cepetan nih kakak mau ngasih hadiah nih. Ayo cepetan, udah tenang. Aduh. Oh. Ah dicekek. Oh. Nggak dicekek. Oh, kiss sih. Ayo. Mau ngasih hadiah langsung kiss. Dua, satu. Happy birthday to you. Iya, Kakak oh. Gabriel, Tante Karen, sama Kakak Kesia, Om Nofti. Hai Om Gimo, ada pilot emang. Ma, aku belum selesai ngomong. Sorry. Om Nofti, Evil the Potato Head, yang paling gemesin, Cello, sama ini sama Tante Orin dan Tante Riri juga. Dan sama juga Kakak Nadine. Mana Kakak Nadine ya? Oh itu dia, hai Kakak Nadine. Kakak Hana namanya. Ya Kakak Hana atau Kakak Nadine. Sama Tante Karen. Tante Karen. Oh ini ada Tante, ada Oma Susi. Sama Oma Susi. Dan Oma Susi terima kasih buatin waktu itu udah buat aku teri yang enak. Oh itu kode, kado lagi, kado. Sama Om Sandy yang jadi animasi anime, Om Sandy. Sama Opa. Dilihat dong di situ. Opa Yohan. Oh, sama Opa Yohan. Opa Yohan lagi gendong cucu barunya. Ya. Om Gimo, Tante Riri yang Pikachu makin kuyus, curiga hamil lagi deh ini. Punya itu, yang Pikachu itu aku Buri, itu. Manuel, maaf, anak saya tidak pernah tertutup, dia pengen kado Pikachu. Hello, bye. Ra, Nune pengen kado itu Pikachu, cenah. Lu sih ngasih ide tergue yang disuruh nyari PR. Tante Karen terima kasih. Aduh. Di background belakangnya pakai tulisan happy birthday loh Tante Karen. Lihat. Terus Tante Susi, Om Anes, Sandy, terus Fanya, Adel, Mika, Tante Imel, Tante Oci, Om Fajar. Terima kasih ya semuanya. Ada Abang, ada Hana. Tuh, Kakak Hana. Halo Kakak Hana atau Kakak Nadine. Maaf, dia tetap kekeh namanya lagi. Opa Hira semua berdoa. Berdoa ya. Om Sandy anime. Lah Bapa Tuhan kami Maha Kuasa Maha Pengasih. Terima kasih. Kami boleh berkumpul secara bersuka cita merayakan hari ulang tahunnya Manuel sama Mela. Kami serahkan ke tangan Tuhan Manuel, kiranya dia Tuhan bimbing akan menjadi anak yang baik kepada orang tua dan keluarganya. Nah, kami Tuhan datang menyembahmu karena di kami, kami serahkan kami semua keluarga ke tanganmu. Mohon kami bimbing hanya karena kuasa dan kasihmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Sebentar mau tiup lilin. Happy birthday Manuel.
Happy birthday Manuel. Happy birthday Manuel. Manuel tuh bisa suara tiga loh. Aduh berantem tuh. Tiup lilinnya sekarang juga. Lebih deket dong. Sekarang. Nggak mau mati dia. Ayo kak. Ini kayaknya belinya yang gak mau mati deh. Maaf. Ini jadi ngebul. Aduh. Hei. Coba sini kau. Aku kan mama yang ulang tahun. Ya udah. Ya udah. Kasih air. Jangan. Oke. Ini enggak maaf terjadi perkelahian. Tambah pintar ya. Yo. Yo, Ma. Makasih ya. Makasih ya, Tia. Oma, Opa juga. Sayang Mama, Papa, sayang kita semua ya, Manuel. Iya. Terima kasih ya. Selo, makasih itu si ketek potato head. Makasih ya Nov, terima kasih banget udah nyempetin. Nov Manuel senang banget. Oke, nah ini nih. Ini keluarga legend nih. Makasih ya Novti, Aurin, Selo. Selo mau ngomong buat kakak Nune. Aku udah liur. Happy birthday Manuel. Happy birthday Om Sandy. Sengaja enggak? Ya, terima kasih Om Sandy. Yang pintar ya. Selamat ulang tahun Manuel. Makasih tante. Makasih Oma Susi. I really love you keluarga Om Sandy dan keluarga thank you. Tia juga atau Bogor family. Thank you. Makasih Tante Susi, ditunggu terinya kalau pasarnya udah buka. Apa mau dikirim teri dari Jakarta? Dibikinin. Makasih ya Oma Susi, Opa Yohan dan Om Srendri. Next ke cewek-cewek Imelda Mariska. Happy birthday Mama. Thank you. Thank you very much. Hatinya. Makasih. I love you. Aduh Mika lucu banget sih Mika. Lah. Sehat selalu ya Nune. Makasih ya. Tambah sayang. Makasih. Sayang sayang semua sama kakak, mama, papa ya. Iya. Sama Mika juga ya. Kakak selalu buat bikin aku kesel. Mika juga tahu ya, banget nih Mika tuh tahu. Itu suaranya Mika ya? Mika ngomong apa sih? Itu suaranya Mika ya. Om ini juga Om ini. Hai. Dadah. Ada. Dadah. Jangan pergi dulu. Sekarang Tante Oci sama Om Fajar. Hai Tante Oci. Om Fajar. Halo. Selamat ulang tahun ya. Semoga tambah pintar, sehat selalu. Terus sekolahnya lancar. Amin. Semuanya lancar. Amin. Ya. Terima kasih Om Fajar. Terima kasih Om Fajar yang muka Rich Brian. Wih, seru banget. Kenapa pakai dibahas muka seperti Rich Brian? Lo aneh-aneh aja sih. Tante Oci cantik, terima kasih ya. Mana Garudanya yang Phoenix model? Yang 1.400. Atau tiketnya aja bilang. Atau tiketnya? Makasih ya. Makasih ya. Oke, sekarang Tante Karen. Oke, Tante Karen. Selamat ulang. Salah. Oke, Tante Karen. Next. Enggak sengaja. Terima kasih Kakak. Iya, terima kasih. Terima kasih Kakak Kesia, Kakak Gabriel, Tante Karen. Ya, selamat ulang tahun ya Manuel. Jualan apa lagi Tante Karen? Jualan keripik kentang. Nanti dikirim buat Manuel ya. Benar ya, ibu semua dijual. Hati-hati rumah dijual terus, Bu. Ya, Manuel. Amin, makasih. Makasih Tante Karen. Okay. Om Ardi.
Mas Ardi, sebut kamu itu sih. Om. Om Ardi ya? Ya udah om sih cuman. Oh, ya. Oke, okay, Om Ardi. Di om. Happy birthday Manuel, panjang umur, yeah, thank you. Lancar sekolahnya. Nah, ya amin, my dad. Sama mama. Eh, papa kok enggak? Ulang tahun. Iya, nurut sama mama. Nurut juga sama Benny. Om Benny berarti omnya doi dong. Beneran oh, iya, iya. Sama papa, sama kakak juga, jangan berantem mulu. Emang papa berarti Opa Willy ini. Dong. Emang kakak sering buat aku kesel. Udah. di Papa Manuel. Nito. Oke, ini masuk dulu Vito, Nito. Selamat ulang tahun ya. Iya, terima kasih banyak ya Nito. Sehat ya Nune. Sehat. Iya, Nito juga. Nito suaranya jelas ya. Pinter, tambah sayang mama papa. Nito, lagunya mau nyanyi enggak? Sehatnya berlimpah. Amin. Duh, kenapa sih mesti ada lagu penyok itu, gue kesel banget deh. Ada back sound bell ulang tahun. Oh. Apa tahu? Oh, makasih ya Nito. Oke, okay. Yeah. Sekarang Om Gimo. Oke. Okay. Om Gimo. Pakai bahasa Vietnam, please. Tunggu aku lah. Tentang mah gue kan tentang buat lebih orang. Oke, Om Gimo. Ini enggak. Kok enggak ada suaranya sih Gimo? Ya, oke. Okay. Dah, selamat ulang tahun. Thank you Gimo. Thank you Om Gimo. Om Gimo, ajarin aku terbang dong. Aku mau terbang pakai ini fokus dulu, Pak. Pakai ini baling. Jangan dibikin distract dong. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Haleluya. Sayang mama. Haleluya. Haleluya. Terbebas dari virus corona. Bebas harus. Kita melawan virus corona. Bapak juga jangan kemana-mana, Pak. Bapak kasih salam ulang tahun. Ini kan gampang kebawa, Pak. Bapak juga jangan digiring-giring. Iya. Ini lagi salaman nih. Iya. Terus mau ngomong apa lagi minta Pikachu? Ngomong lagi tuh sama dan Tante Riri. Untuk Tante Riri. Tante Riri, untuk kado aku tolong kasih sih, topi Pikachu sama topi panda yang kayak gitu yang kupingnya bisa naik turun. Padahal dia udah punya ya. Pikachu sama panda ya. Iya. Oke. Okay. Awas tuh kalau enggak ada ini PR loh. Baiklah. Terima kasih semuanya. Tunggu bentar. Mana handphone kok enggak ada? Ulang tahun lagi Manuel. Makasih ya Buri. Makasih ya. Handphone mana? Happy birthday. I love you. Kangen. Dadah Om Sandy. Tunggu bentar. Wait. Tunggu. Ada. Terima kasih semuanya ya. Thank you so much. Oma, Opa, tante-tante, Om. Itu Nito. Kenceng banget. Terima kasih semuanya. See you segera ya. Sehat-sehat. God bless you all. Bye-bye. Love you. Bye Nito. Jadi untuk semuanya terima kasih dengan birthday party ini. Virtual ya, surprise. Yes, virtual. Dan semoga semuanya bisa tetap sehat, stay healthy. Dan semoga semuanya tidak ada yang sakit atau tidak ada yang marah. Always be happy. Don't be mad at me. Oke. Okay. Maksudnya semua teman-temannya jangan nggak boleh marah-marah. Jadi, always happy. Always happy ya. Nona tetap mata dulu ya. Semoga Manuel suka, nggak usah kecewa. Yang penting Manuel tahu kita semua sayang Manuel. Tunggu sebentar ya. Nih, selamat ulang tahun Manuel. Terima kasih ya. Marah. Yes. Nih dari. Tunggu dulu. Ya. Nih ya. Ya kakak yang ini. Tangannya ke depan dua-duanya nenek. Sayang papa nggak? Iya. Oh, kalau dikasih hadiah sama saya.
Anak gue. Enggak, ini bukan dari papa aja, ini dari semua, dari mama, dari kakak, semua yang ada di rumah. Oh, makasih. Kasih hadiah. Jadi hadiahnya untuk semuanya ya, bukan untuk mana doang ya. Ya. Can I open it now? Nanti. Nanti. Tunggu dulu, ini kan. Nanti dulu dong, satu-satu. Taruh dulu. Eh, satu lagi. Lucu banget sih. 3, 2, 1. Merem. Lihat kiri. Nggak usah, kan tadi always be happy. Sayang papa nggak? Iya sayang. Kok sayang lu terus? Kan ada gue juga. Iya sayang papa mama nggak gitu om. Sayang papa nggak? Iya sayang. Yaudah nih. Sayang mama nggak? Sampai kemana? Hati kamu dong. Anak gue ya om. Ya? Oke? It's a little bit heavy. Thank you ya. Hadiahnya. Anak gue sebenarnya pakai bahasa Inggris. Ma! Itu kakak bilang ke aku gitu. Aduh kak, semenit nah, aja. Itu untuk kakak yang jadi 17 ya? Mungkin untuk kakak yang gede. Oke, okay, aku kan belum tahu. Oke, okay. Seperti kayak mau kerja ya. Ya, okay. Ini berat, takutnya jatuh. Ya, taruh di bawah. Ya, taruh di bawah ya. Jadi, mau milih satu dulu yang dibuka tahun ini, yang gede, yang tahun depan aja biar irit. Mana mau buka yang mana dulu? Mana mau buka yang mana dulu? Oke. Okay. Janji dulu gak marah-marah hatinya. Senang terus, oke? Okay? Apapun itu, oke? Okay? Kakak malah diketawain pusing. Ada ke depan tapi merem matanya. Ada ke depan tapi merem matanya. Kan harus happy kalau ulang tahun. Senyum nah, mana? Senyum, oke. Okay. Buka. Oh, kacamata Tag Life kesukaan aku. Oh, jujur yeah. Jujur gue tuh paling kesel lihat kacamata ini. Tapi karena ngeliat Manu tuh tiap hari mama aku pengen banget nih di so cool, di so cool yang namanya anak ya. Pas gue lihat online juga kok nggak terlalu mahal. Pas gue beli gue cekek, gue disuruh tanya ulasannya. Aduh. Gimana bu ulasannya? Bisa kasih review kacamatanya keren nggak? Gue harus jawab apa? Bagus. Aku adalah orang Tag Life. Tag Life itu apa sih, Nune? Tag Life. Emang bisa kelihatan, Pak? Bisa. Dia ini untuk kakak aja lah. Apa sih? Buka aja, Pak, kalau nggak kelihatan. Aku bisa lihat kok. Aku kesel banget lihat kacamat. Tomica Toyota Crown Hybrid. Oh, wow. It's my favorite car. Dari siapa? Dari Quartet Group. Dia gak menyebut nama gue loh. Hey. Maaf. Sangat detail. Sangat detail. Halo. Ya. Terima kasih ya semuanya. Kiss. Ya lupa. Baik ya nak, iya dia anak baik. Udah nih, cuma si Bilat yang dibuka. Elvis! Payah! Keren pak, bukan keren payah. Keren banget, maaf. Parah, Luka. Bukan payah. Parah. Artinya gak enak. Parah pak, bukan payah. Kalau payah tuh. Ayo peluk, it's okay, mama dong. Jangan baiklah, dibuka. Sekarang saya akan unboxing. Benny, jangan gue nyari sesuatu. Aduh. Biasa. Sama-sama. Makasih banyak ya, Mama. Oh, Mama doang sih? Ya, dari tadi Mama doang nih. Aduh. Jadi, kenapa Manuel shock banget lihat ini? Sampai kakinya dingin loh. Sampai kakinya dingin banget. Kaki kakak. Oh, kaki apa? Jadi, oke, ini adalah sangat detail. Oke, okay. Akhirnya gue bersyukur loh bahwa ternyata Tuhan itu sudah mengatur semua dengan sangat baik. Ya, tadinya tuh kalau mau dikumpulin anak gue tuh total harusnya 5. Manuel tuh kembar, tapi pada saat usia 3,5 bulan namanya saudara kembarnya nggak bisa berjalan, cuma Manuel. Terus tadinya sebelum Manuel ada adik lagi satu,
Jadi kalau dikumpulin 5, lu bisa bayangin 2 aja rasa 12. Jadi emang Tuhan itu so atur, Jongana. Ibu 5, kalau saya harusnya 6. Maksud dari siapa? Ini anak paling gede, paling rese. Sorry gak ada komen. Jadi, berarti bapak kurang ya? Gengs, jadi itu kenapa saya suka pesawat yang versi Phoenix model daripada model lainnya. Karena Phoenix model cukup detail pesawatnya. Dan pesawatnya sangat keren dan seperti dan pesawatnya sangat menyerupai aslinya. Dengan aslinya. Jadi biasanya dari kecil saya suka pesawat Garuda Indonesia. Yeah, aduh, kami mau terbang bersama dengan Garuda. Kamu, I love you Garuda Indonesia. Kamu lancar ya kalau ini ya mau unboxing ya. Tadi ngucapin terima kasih nggak lancar. Semua mana suka, soalnya kita ngeliatnya mana tuh ini yang sudah diperlukan. Boleh lihat sekarang. Jadi kita beli ini belum, bukan karena suka tapi karena perlu. Kita ngeliatnya sih gitu ya. Kita ngeliatnya gitu, mudah-mudahan juga yang mana suka. Sabar, kenceng banget mukanya mau ditengok. 3 2 1 Wow, belum tahu apa. Berat loh. Drum tuh kan, berat. Ya. Gak boleh peluk kakak. Aduh Tuhan, ini terdebes. Ya udah sini. Anak-anakku mau peluk gue. Ini sama papa. Kamu tahu gak, sebetulnya ini semua papa yang beli. Ben, anak kecil gak bisa dibokisin. Udah deh, kenapa sih lu suka? Sabar Nun ya, sabar aja. Kamu tuh, tenang. Kalau buka tuh kok lagi di bawah. Kamu harus menghargai kita semua. It's an easy roller. You gotta hold on to me. Easy lover, Pak. Oh, easy lover. Kasih lihat. Easy roller. Seneng gak sih? Iya, yeah, seneng deh. Senang. Oh iya. Karena easy rollernya Manuel itu kan bekas kakaknya dulu, jadi udah patah besinya. Udah dipanjangin lagi, cuman gue ngeri kan ya tuh udah dilas. Biasa. Kalau itu yang baru. Boleh dikecer tuh, lihat tuh. Itu dari Rafa kecil banget sampai Manuel gede. Bayangin, emang ini kuat banget kan. Terus karena dia seneng ngedrift, nyepot-nyepot gitu kayak Ali Oncom. Kita pikir dia udah layak tuh dapat yang usianya lebih gede. Seneng kan, Noe? Seneng banget. Payet, puji Tuhan. Kalau bapaknya bilang, guntingnya pelan-pelan. Kira apa? Biar bisa dipakai lagi talinya. Oke. Okay. Oh, selamat ulang tahun, Manuel. Yeay! Happy birthday ya, sayangku. Ya! Seneng kan, sayang? Tidak marah-marah, harus baik sama siapapun juga. Mau dibikin kesel, mau apa? Siapa sama yang kakak gangguin kamu, itu yang akan menguatkan kamu, oke? Okay? I make you stronger. Oke? Okay? Udah dong, Kak, Mama juga apa-apaan sih ini kamu? Nanti kan aku gak mau banyak kerutan karena marah-marah. Nah, nanti kita pasangnya nanti aja. Aku punya temen sekali, guys. Kita pasangnya nanti aja, Manuel. My sister, tuh liat. Sekarang, Siti. Permintaan Manuel satu lagi, pengen makan bakmi. Enggak, biar Manuel yang sebutin. Ya, okay. Kan gak disebutin. Oh iya benar. Jadi pada saat mau ulang tahun kita udah bilang sama Manuel, Manuel ini kan lagi masa pandemi. Satu, kita gak mungkin keluar rumah. Kedua, Mama berusaha untuk tidak beli makanan apapun. Meskipun aku sering go food, tapi paling enggak untuk kue ya kita mencoba mengajarkan Manuel untuk yang penting maknanya, bukan dari barang-barangnya gitu. Udah akhirnya berhasil membuat kue yang wow, berhari-hari membuatnya. Yang satu udah dicoba trial masuk perut, yang kedua gak boleh dipotong 2 hari yang lalu. Ketiga baru bikin lagi tadi pagi. Tetap andalan Manuel, Oreo cake! Ya udah, baik. Sini kumpulin semua adik-adiknya. Mau bilang terima kasih buat semuanya. Semoga buat yang ulang tahunnya sama di hari ulang tahun Manuel sehat-sehat. Yang penting always be happy no matter how, itu aja. Oke Manuel, aku udah bilang apapun yang terjadi Anuana harus tenang. Iya. Dan sabar.
mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa yang terkasih, di hari ini bertambah lagi usia Manuel 1 tahun, di mana Manuel akan memasuki masa yang lebih indah lagi. Amin. Lebih baik lagi. Amin. Dan lebih pandai lagi. Amin. Di dalam belajar. Kiranya nanti Manuel juga akan mulai mengerti dan mendengar, mengikuti apa kata orang tua, juga kepada semua keluarga yang lain. Bapak yang terkasih, dari intinya kami mengucap syukur atas segala yang telah Engkau berikan, atas segala yang telah Engkau limpahkan kepada kami di kehidupan kami yang telah lalu dan yang akan datang. Terima kasih ya Bapak, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Amin.